PT Taspen menjelaskan gaji 13 bagi pensiun PNS bisa diterima dua kali dengan ketentuan sebagai berikut. Jangan lupa catat tanggal ini. Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan PNS dari PT Taspen yang diberikan sebanyak dua kali. Simak hingga akhir pada artikel ini agar dapat informasi lengkap mengenai bagaimana cara untuk bisa mendapatkan dua kali gaji ke-13 bagi pensiun PNS dari Taspen. Berikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Taspen dalam pemberian gaji ke-13 hingga bisa dua kali bagi pensiun PNS. Pensiun PNS tentu akan senang bisa terima dua kali gaji 13 yang akan diberikan oleh PT Taspen pada waktu yang telah dijadualkan. Ketentuan pemberian gaji ke-13 bagi pensiun PNS juga telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah PP No. 15 tahun 2023 yang telah disahkan atau ditandatangani oleh Jokowi pada 29 Maret 2023. Tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan 2023. Dalam peraturan ini dijelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan gaji ke-13 dan juga besaran gaji ke-13 yang dapat diterima oleh bagi pensiunan PNS. Pemerintah memberikan wewenang kepada PT Taspen sebagai perusahaan untuk mendistribusikan gaji ke-13 kepada seluruh penerima termasuk pensiunan PNS. Selanjutnya, PT Taspen menjelaskan beberapa ketentuan dalam pemberian gaji ke-13 kepada seluruh pensiunan PNS. Berikut ketentuan yang diberikan PT Taspen dalam pemberian gaji ke-13 kepada seluruh PNS dan pensiun sehingga bisa diterima dua kali, yaitu 1. Untuk pensiunan PNS, penerima pensiun dan menerima tunjangan, besaran gaji 13 2023 didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Mei 2023 yang terdiri atas pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. 2. PNS yang merupakan pensiunan dan penerima pensiun yang juga berasal dari PNS. Gaji ke-13 bagi PNS yang merupakan pensiunan yang menerima pensiun yang berasal dari PNS akan dibayarkan hanya satu yang nilainya paling besar. 3. PNS yang juga sekaligus penerima pensiun janda dan duda. Dalam hal PNS sekaligus sebagaimana penerima pensiun janda duda dan sebagai penerima tunjangan janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai PNS dan penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. 4. Pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda dan duda. Dalam hal pensiun sendiri sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda atau duda, maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya, yaitu sebagai PNS dan penerima pensiun janda atau duda
dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda. Pada poin ketiga dan empat, terdapat ketentuan yang memungkinkan penerimanya. Dalam hal ini, PNS dan pensiun PNS dapat dua kali gaji ke-13. Sesuai ketentuan pemberian gaji ke-13 PP nomor 15 tahun 2023. Berikut jadual pencairannya bagi seluruh pensiun PNS. Jangan lupa catat jadual pencairan gaji ke-13 yang bisa diterima dua kali oleh PT Taspen yang akan dilakukan pada Juni 2023. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.